Sebenarnya abstrak itu kalau di dalam agama ya sudah makrifat itu. Sudah beyond the whole spirituality. Ungkapan abstrak dalam karya Teguh tidak hanya terfokus pada wujud patung ataupun instalasi, namun juga digambarkan dalam lukisannya. Abstrak itu sebenarnya kan melepaskan diri dari pakem ya. Dan di Hochschule der Künste dulu saya wajib menjalankan ini apa belajar live drawing, jadi belajar gambar anatomi tubuh manusia. Jadi menurut saya live drawing itu doreminya seni rupa. Dan di sini mulai dilarang karena alasan moral. Padahal kita kalau gambar orang telanjang itu yang kita lihat garisnya, intersectionnya, shadingnya, nggak mikirin yang kotor-kotor dalam tanda petik. Jangan diselesaikan. Iya. Terus intersectionnya benar-benar di potong dan tek, ya. Mm-hmm. Baru cari lagi ada intersection di mana lagi di sini. Warna-warna yang dia nggak suka. Jadi dua tangan itu sebenarnya kan kiri dan kanan itu dikombinasikan dia sebenarnya kayak Shiva dan Wisnu. Si kanan mengkonstruksi, kirinya destroy. Ya. Lalu kita bangun lagi. Mereka udah tahu jawabnya. Dulu dia, mereka juga tanya kenapa harus pakai warna yang nggak suka. Karena kalau saya pakai warna yang saya suka, nggak ada challenge, ya kan? Jadi apa namanya? Kenapa ikan gurame cuma harus dipepes? Kenapa nggak dimasak, direbus, terus kasih honey misalnya, ya kan? Jadi supaya mereka juga challenge untuk eksperimen. Dan warna yang tidak saya suka itu lebih sulit untuk dikuasai. Setelah kita menguasai si tubuh manusia dan anatominya dan syarat-syarat yang lain, baru saya ajarin murid-murid saya melukis abstrak. Dan melukis abstraknya pun dilakukan bukan dengan kepala, bukan dengan what is in your mind, tapi dengan olah tubuh. Jadi yang melukis bukan tangan saya dan sampai pergelangan tangan, tapi juga semua movement-movement itu dipakai. Jadi teorinya nanti kalau tangan kamu saya potong pun sebenarnya masih bisa melukis gitu. Karena yang bergerak chi-nya itu ada di sini. Jadi ada standby si yang mobile berdiri-diri, yang mobile kamar gantian. Yang berdiri kiri, ya udah kalau berdiri kiri yang move itu yang kanan. Oh. Berdiri kanan, yang move yang kiri. Oh, ini kamu iya. Pindahin berat badan. Oh, gitu ya. Waktu live drawing pakai model kan yang kita gerakan hanya apa? Siku apa? Tulang belikat dan nanti pakai jadi narik garis itu bukan dengan
dengan tangan tapi dengan gerakan tubuh. Nah itu dihidupkan, lebih dihidupkan di sini. Jadi gerakan tubuh yang menjadi pusat dari movementnya si stroke. Nanti jadinya kayak apa, dan itu tergantung dari mereka udah bisa berani bilang stop nggak. Yang namanya maestro itu kan orang yang bisa mengatakan stop. Sama kayak bisa setir mobil, bukan menjalankan mobilnya tapi kapan dia harus ngerem. Karya seni yang bagus itu yang bisa menginspirasi pengamatnya. Jadi pengamat atau yang menikmati karya seni itu kan tidak harus seniman. Jadi ada tukang sapu, ada macam-macam. Jadi dia menjadi inspirator sehingga Anda bergerak atau tergerak untuk berbuat sesuatu, membuat sesuatu yang baru gitu. Picasso pernah bilang, saya bukan seniman. Anda boleh mengatakan saya seniman kalau saya sudah mati. Metro TV, knowledge to elevate.